Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cileres Manis. Cis. Si pemirsa, hari ini kita mau eksperimen lagi membuat anu Mbak, apa ki bolu kukus manis ceritane. Nek ning ngene Surabaya kan bolu kukus Amanda sing enak ke pemirsa brownies iki lho pemirsa. Iki engko abal-abale tim manis pengen eksperimen membuat bolu kukus. Soalnya Mbak Linda mendapatkan resep baru dari mana Mbak? Kemarin aku kan mendarat Mbak. Oh. Mendarat ngarep omah, terus aku dijak gawe bolu-bolu ngono kuwi. Lah pengen menerapkan ilmunya. Jadi apa gak iki ditonton aja keseruane kita berdua. Bumbune apa iki? Iki ada telur, baking powder sama opalet, vanili, pewarna, gula. Kan gak ono gluten. Wis nganggo minyak lah gak popo ya. Terus iki tepung terigune aku ayak ya pemirsa. Di ayak iku di ngene pemirsa, di ngene nang berarti ben lembut. Di nek gunting ya. Kita ambilno. Saya ngambil gunting tuh misal gak mau dicokot-cokotan. Iki aku tak nutuk iki ya mas. Telurnya ini telurnya 4 pemirsa. Tak buat ini ya. Jangan gue kelur, sepitan tak budi. Serik sepitan. Sepitan ya. Nah. Kita dikasih ayah ini. Sidi setinggu. Entah belum. Ben gak bergelindir. Bergelindir. Cik. Apa? Ben gak apa? Gerenjel-gerenjel. Ben lembut. Ben lembut. Khas. Kas-kasan sendang ini pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga jadi. Bo, aku gawe. Semoga berhasil. Soalnya mana pemirsa? Soalnya apa? Mbak ponakane Mas Hari juga jualan roti, masa dulure gak iso gawe roti ya, Mbak? Nek diayak ngene iki ngono pemirsa sing grindel-grindel ngene iki lho, sing bolong buntur-buntur niki tersisihkan utawa dihancurkan. Iki apa ovaletnya tak kasih separuh ya pemirsa. Separuh. Ini tak taruh gini. Begak-begak. Terus pemirsa karena jadinya open kita pakai dendeng. Wes empet-empetan kita sangat pengen gawe. Cabe. Gak karek kue kabe ora apa-apa engko kan kanggone trimo sak gelas blimbing Mbak. Nek gelas sudah apa? Ini gulanya tak kasih ke cukupnya. Iki lho separuh sendok teh. Satu sendok teh jere ra ora legi le sayang sayang. Oh separuh gelas iku. Kita kerane yo manual iki. Secukupe jan. Sesuai selera banget nek manis iku. Tak kasih vanili setengah sendok. Setengah sendok. Setengah sendok. Masih tidak makan. Kita gini. Se, aku tak ambil uyah ya. Uyahnya tak kasih satu jumput. Lu gurih-gurih ya mas. Ini dengan bumbu. Dengan bumbu. Dengan bahan. Dengan bahan ki pemirsa. Ala kadarnya. Hasilnya ala kadarnya mas. Kita kasih sepengetahuan nih. Separuh ya. Iya Mbak Linda. Yes, kita mixer dengan kecepatan rendah dulu baru lagi.
warnanya putih. Nah, wes gulane wes ajur iku nganggone kecepatane sampe tinggi. Iki ben dadi kaya apa jenenge iki? Krim iki lho. Butter cream. Butter cream iki lho. Wes pantes burung Mbak Linda jualan. Kita tak mixer dengan kecepatan tinggi ya pemirsa. Pak. Beli kayak ini. Munjung Mbak. Warnanya putih kayak buttercream itu tak kasih tepung terigu. Ini munjung kambingnya. Ini kayak bisa gak ini baris. Buat kenaikan teng sawah menawi gue. Ini satu meter bro. Di? Wes. Wes rasa kita ya. Ini sampai koyok itu. Gak terkirim. Iki lo mixernya untuk kutu zaman ini pas aku bulan masih di rumahnya kongi orang tahu dindo rasa dindo ya iki ya bener gak kelana apa? Gak kelana apa? Mixer gunding-gundingan Berna tandur Berna tandur gak bisa itu tandur gue ngebut terus mulai kerjaan ini kok putihnya sampai ini biasanya ini kayak beban ya mbak ya? Iya kan soalnya beban kok dikasih tepuk mbak ini beban garing sih ke sini ya iya panas lah panas juga ya cukup pakai telur seperempat saja mau buat sahabat manisnya yang di rumah lagi gabut lagi gak ada pekerjaan lagi libur kerja bisa ditonton videonya bisa dipraktekkan langsung di dapurnya sahabat manis emas tanpa skip iklan tak dongano panjang umur sehat selalu bahan paling simpel praktis mudah dicari di warung-warung setempat langsung dieksekusi di dapur sahabat manis emas masing-masing ya pemirsa tonton mbak langsung cara mana nonton sekilas terus anak bumbunya iki aku gak matikan ya pelan-pelan. Gimana ada aku ngene iki nang ndi sih? Sitok ae ngisor. Lah sendoke nang ndi? Masa iki tak aku nggo loro wis kan. Kalau ngisor. Ya aku nyisano iki engko tak kei.
kayak iki pewarna. Dinggo variane toppinge maksudnya dinggo begak pucet putih tok to. Ya kental ya, Nde. Iya. Paling pete zebra iki, Mas. Zebra, bolu zebra. Diwer-wer-wer-wer-wer. Kurang rasamu. Sik. Bujuju nentok e kok. Ndek mikir ndek ne, Di. Sik, sik mikir aku urusan. Tak ulti sik, lagi tak dekek kono apa ora. Nek bujune diulti sik lah. Ulti sik lah. Lali ndek ne. Lali iki, iki ndek ngene apa ngene ya. Terus ileng lagi an. Wis tetep uletan sik. Lali. Nyambek cekeli, Mbak. Harap maklum ya pemirsa. Lagi coba-coba kok. Soalnya mendarat pisan langsung dipraktekno iki. Bondo nekat. Ya maklum lah. Gini Mbak Lima ning ya, Mbak? Mendarat gini Mbak Lima. Satu gelas. Satu gelas blimbing nek ngarani. Iya. Minyaknya 10 sendok. Mas. Ji. Loro. Telu. Papat. Limo. Enem. Pitu. Wolu. Songo. Gerukin dredu kita aneh Linda keder. 10. Keder apa Mas? Di. Ulet-ulet. Kati mixer. Gak usah. Gak kati mixer kan? Yura ya Mas. Dek dikasih lengo kena apa? Biar nak mangan, biar gak nyereti jari ini wong-wong. Pengganti ini margarin. Nah kene margarin kan dileleh nose. Margarin dileleh no, terus lagi disuntik. Nah kene ada pemirsa toko kue ini bahan roti. Bahan roti. Ini tutupan ya Mbak. Karo narandu. Boleh. Ini bukti pemirsa orang desa ya tidak maksudnya tidak berapa terus gak iso nggih roti karena jauh dari toko ini kan bahan saat ini juga bisa dibuat roti yang enak sekali. Kita ambil. Nah, lembut loh. Mixer alam bu. Murah oleh. Lagi itu. Apa tahu Mbak gawe ini? Dulu pas ada almarhum Ibu Tina aku buat roti. Iki kayak ilang Mbak. Saiki ae. Ngono apa? Tidak lengket roti ini. Jane nganggo pasta pemirsa, tapi kan berhubung pastane urung tumbas, gak tumbas nganggo nganggo gila. Belum. Kurang ya Pak Mbak untuk ini kayaknya. Mau ngobak kok. Kurang apa-apa. Ini taruh secepat lengoknya. Maaf pemasan jajah kuat. Tangannya ya bersih kok, kayak pijit tangan. Di plastiknya gini. Gila. Tak tutup PC, aku nak kutah. Udah. Pinggirnya iki wis Mbak. Wis. Iki lho. Wis. Di. Kakean iki. Di kene sedek. Dene apa ini?
ben gak kelat tenanan. Oh, no, ben gak kelat pemirsa ilmu. Ilmu beda-beda ya. Enak saya dikasih margarin tok, enak saya dikasih minyak tok. Tergantung cara pembuatannya. Kamu teko kene pun ambil saya. Terus karet nuang ke tip lagi. Iya dia plastik mbak. Dijawab ye, di berapa? Paru-paru ya apa-apa? Paru-paru? Gak ada yang ini mas. Mas paru-paru ya gue kurang ya. Gak usah ada di berapa. Gak gue lapis yang gue malah. Ini apa nanti? Ini tunggu topping gambarin dulu zebra ini. Zebra rupanya itu. Tapi ya mas, lu mempercantik ya guys. Lu sholat nih mbak? Saya sholat nih. Karena tidak ada pasir segitiga, kamu ini ingat dipucuk dong ini. Dan cetek no kompor. Cilik raya. Kenapa? Gede nasi yang kau lagi di cilik. Biasanya 15 menit, kamu ini mana waktunya naik bantet. Suara naik bantet? Orang, naik urung wajah matang terus buka kan blok langsung bentar biasanya. Oh, oh jadi dibuka-buka jadi harus di waktu ini cara lagi jam berapa 15 menit yang kedepannya jam berapa harus ini warna-warni gitu serap-serap aja kan anak kita aja. Pak ora sanget. Kan nek pasti segitiga meneh pemirsa. Segene nggo pasti es batu wae. Dikunting. Cek kalau guntingnya. Ki pirang ndak kumrang sengse. Model love deh. Terus anak lu dini mas ini dingin ini. Di lidi. Kakek ni dia jadi. Yus tu belak nanti dua rewe serapa apa eman. Tidak nak menyemprot lagi. Tak apa apa tu. Bayi mana? Penuh cung penuh. Kim mama berusaha di model aseri. Di model abstrak tak berat orang. Sebenarnya kan rasanya mas, jangan dilihat dari bentuk rupanya, yuk mbak yuk. Mas harus sih, oh mesti kurang. Bisa lah yang kadang-kadang tak diwian. Kaken mau. Kaken topinya gitu. Belum kotrak kabe. Soalnya mesti bentuk segitiga yang ini kayak gitu. Soalnya pas kakan bentuk apa hijau-hijau ini gak popong kok jadi ini dure ap hijau misalnya putih warna-warni.
setelah itu 15 menit dari sekarang ini. Wes dia cucunya malah rotor panik juga. Mas harus sih komentar ayo. Saya pemirsa tak ketuk-ketuk mau ini. Dan kenapa bintra masuk angin. Wes gini. Ngerti. Wes mau pun enggak. Merongsong mbak lagi kan. Sik. Biar masih hidup. Udah ngerti reyot pun ngerti. Maklum pemirsa. Wadinya amblek aku pilih. Kayak di dulu udah mau. Orang wes tak beli no saman gitu. Soalnya dendam ini kan tak amblek. Maklum yo gak di open. Kenapa kau tak dikei kok sepeda? Ben kuirane gak metu. Apa? Kuirane ben gak metu. Oh yo ora, banyune ben gak netes-netes pemirsa. Tapi kan aman yo mbak gak lebih yo. Wes gak. Wes jadi apa ya prak 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 prak. Jadi nak pisang ya, bulu pisang ya nak. Pisang apa? Pisang raja, pisang hijau. Terus kemerungsung. Itu orang apa ni? Terus apa ni juga? Lewat batu orang mata. Terus kentai ini. Biar nasi kita arang kita nasi. Ada tu sih. Umut ya. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh panas. Kita tunggu sampai 15 menit, api dikecilkan. Yes, tunggu sampai 15 menit pemirsa. Alhamdulillah kok dengan no ayam gonggo berhasil. Untuk pek no. Wis kok Mas. Wis Mas. Ki pemirsa ditunggu 15 menit, ditunggu video selanjutnya ya pemirsa nek sing kepo piye hasilnya ya Mbak yo. Hasil eksekusi hari ini. Kita tutup semuanya videonya. Terima kasih buat sahabat Indonesia di mana pun berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Yuk dibantu 25.000 subscriber. Mohon maaf ya pemirsa jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan dari pemirsa hari ini tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari keluarga Indonesia yang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.